Hai bestie, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back here again my channel. Dan ketemu lagi bersama saya Manur NH. Dan videoku kali ini aku lagi berada di kapal feri ya bestie ya, mau pergi ke pulau yang namanya Zhongzhou. Hai bestie, ini dia ya, aku udah sampai di pelabuhan Sentral Hong Kong ya, dan mau ke pulau yang namanya Zhongzhou itu. Dan ini untuk suasananya di pelabuhan ini ya pasti ya. Ini tidak perlu beli tiket ya, kalau pun kapal feri ya pasti ya. Ini langsung aja pembayarannya itu pakai kartu ya, yang namanya kalau di sini kita pakai kartu. Dan kartu itu bisa ditukar atau isi ulang ya. Konsultasi di kolom ya. Dan ini aku udah berada di dalam feri ya, ya. Ini untuk suasananya kayak gini ya. Dan dari pelabuhan sentral ini menuju kepulauan yang namanya Pulau Zhongzhou itu memerlukan waktu 1 jam ya, Gusti ya. Terus ya, kayak apa ya? Dan ini, dan sekarang ini kapal carinya untuk jalan ya, Gusti. Dan tadi itu bayarnya aku tuh 22 dolar ya Misti ya, itu satu jalan ya 22 dolar, itu setara dengan 44 ribu ya, untuk naik kapal feri satu jalan. Dan sebenarnya ini udah ketiga kalinya ya Misti ya. Terus nonton sampai selesai di sini ya. Jadi bakal tahu banyak hasilnya. Di sini tuh ada juga pantainya ya pasti ya, dan banyak beranika ya. Ucapkan terima kasih buat besti-bestiku ya, untuk setia ngikutin aku kemana aku pergi untuk belinya ya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Bagi yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih juga, dan bagi yang belum subscribe aku subscribe. Thank you.
Dan ini ya Besti, ya ini kapal feri yang kita naiki ya. Pada akhirnya setelah 1 jam perjalanan naik kapal feri, ini sudah sampai di Pulau Zhongzhou. Dan kita mulai dari sini ya, jalan-jalannya di sini tuh ada beraneka ragam jualan ya. Ada mulai dari makanan, aksesoris, lain-lainnya ya. Dan kayak gini penampakan di Pulau Zhongzhou itu ya Besti ya, itu ya kayak-kayak pedesaan gitu, namanya juga pulau ya. Dan di sini tuh yang famous itu ini ya, fish ball ya, atau pentol ikan itu loh ya, besar banget itu ya di sini tuh ya. Famous makannya di sini tuh fish ball. Dan selain itu ini ada juga love lock ya Besti ya. Love lock ini banyak orang-orang itu yang menaruh itu di sini tuh ya Besti ya. Dan di sini tuh udah sedia juga tokonya untuk membeli gembok-gembok dan untuk itu ya aksesoris lainnya ya. Di sini. Ini bagus ya. Jadi ini yang bikin aku kangen sering bolak-balik ke sini tuh ini ya. Menurut aku bagus banget ya. Dan aku juga beli ini Besti. Ini satunya harganya $50 atau setara dengan 100 ribu ya. Dan di sini aku tulis juga aku sama suamiku ya Besti ya. Dan semoga aja hubungan aku sama suamiku langgeng sama wa ya. Dan ini ya, semua ini orang-orang yang naruh di sini ya Besti ya. Dan ini punya saya ya. Banyak banget di sini tuh. Besti, ini adalah love lock ya. Ini kunci love ya. Untuk mengunci hati-hati ya. Dan saat ini aku lagi berada di Zhongzhou ya, Besti ya. Jalan-jalan di Zhongzhou. Panas banget. Dan ini di sepanjang perjalanan itu banyak-banyak orang-orang yang jual
aksesoris dan juga beraneka makanan ya Besti ya. Ini ada juga kue-kue gitu ya Besti ya. Ini penampakannya kayak gini ya. Banyak street food. Dan ini karena kebetulan pas aku kesini tanggal 1 kemarin ya Besti, itu pas festival Mid Autumn Festival Lampions ya untuk negara Hong Kong, jadi kayak gini. Dan ini untuk pantainya ya, pantainya di kepulauan Pulau Zhongzhou itu kayak gini ya Besti ya, kelihatan bersih dan indah ya untuk pantainya juga ya. Kebetulan saat ini lagi musim panas, jadi panasnya cetar ya Besti ya. Dan ini aku bersama bosku sama adiknya kesini ya. Itu dulu aku kesini sama temen, sekarang sama bosku ya. Dan ini jualannya di pinggiran kayak gini ya, sayurnya ya Besti. Ini kayak gini penampakan desa. Ini dan juga ada aksesoris-aksesoris lainnya ya. Dan setelah dari pagi sampai siang jalan-jalan, akhirnya aku sama bosku makan siang ya Besti. Ini namanya Yamcha ya di sini punya. Dan ini untuk menu-menu makan siang kita kali ini kayak gini ya. Dan setelah makan siang kita lanjut jalan-jalan lagi ya Besti ya. Dan di sini ada juga aneka beraneka ragam kue-kue lainnya ya. Dan ini ada juga aksesoris-aksesoris lainnya ya. Bagus-bagus ya Besti ya ini ya. Ada aneka gelang, ada itu untuk gantungan kunci, dan ini ada juga monci beraneka ragam rasanya ya Besti ya. Itu ada rasa mangga, durian, dan lain-lainnya ya. Ini ada juga jualan topi ya. Dan selain fishbowl itu sama itu tadi mochi itu ya Besti ya, makanan yang famous atau terkenal di Kepulauan Zhongzhou ini ya. Dan ini ada juga aneka sandal Thailand ya Besti ya. Ini ada dompet juga, ini $50 dapat 3 ya, 100 dapat 100.000 dapat 3 itu yang dompet itu ya Besti ya. Dan ini ada sendal juga untuk dewasa, satunya $149 atau setara dengan 300.000. Dan beginilah suasana penampakannya ya. Ini ada juga tas ya, ini handmade ya atau asli buatan sendiri. Dan itu tadi aku udah di perjalanan pulang ya Besti ya. Ini udah sampai ke pelabuhan yang namanya Pelabuhan Sentral tadi ya, karena waktunya udah sore. Dan setelah itu kita lanjut makan malam lagi bersama para bosku ya, bersama keluarga bosku, karena adik bosku ulang tahun hari ini. Dan seperti biasa tradisinya adalah bagi-bagi amplop merah ya kalau dia ulang tahun ya. Ini setiap orang, semua orang itu dapat bagian ya Besti ya, kayak gini. Dan kita mau makan malam dulu ya. Dan aku akhiri dulu sampai sini ya Besti ya untuk videoku kali ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.
你就係佢咁樣一日嚟做嘢，新唔係啊，又唔係啊，唔係你自己嘅咩？唔係啊，唔係啊，陳安又係四叔啫，唔係啊，唔係烏龍啊。